Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke Suzuki Citra Asri Buana, teman-teman. Apalagi katanya di bulan Agustus ini banyak promo kemerdekaan ya, Bang? Ya, banyak sekali, banyak oh, sekali banyak. karena kan bertepatan dengan event Gias juga. Mm -hmm. Biasanya buat teman-teman yang ingin beli mobil baru itu, untungnya banyak berlipat-lipat, berlipat-lipat. Betul, oke, okay. eh, ini stock udah ya, agak berkurang ya, Bang? Ya, bahasanya berlipat-lipat, ya. berlipat-lipat, apa berlipat ganda, bang? berlipat ganda juga boleh, boleh lah, Tergantung ya. senangnya aja, teman-teman yeah, Atur situ aja lah, ya, atur situ aja. <laughs> apa kabar, Bang? Okta siap, sehat ya, mantap, luar biasa. Gimana jualan lancar, lancar lah. <laughs> Pokoknya jualan lancar semua. <laughs> <laughs> semuanya lancar, semuanya lancar ya. Oke okay, mobilnya keren ya, udah waju, baru aja mobil, Maju putih ya, baju putih putih, Sepatu putih. Ya. Iya teman-teman. Bang Ota mau sponsorin boleh? Ah, <laughs> boleh, boleh. Oh, boleh, 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 ya. boleh banget, boleh, yeah. boleh. <laughs> okay. Bang Ota siap, ada jualan lancar. Alhamdulillah Bro Andre, alhamdulillah lancar. lancar. ya Oke okay, ini stok udah makin berkurang nih. Uh, uh. Sebenarnya kan gini, per awal bulan ini ya, yeah. uh, minggu pertama kita sih stok sih sebenarnya udah tinggal dikit nih ya okay. teman-teman semuanya. Nanti sih kita akan datang lagi sih di oh. minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu terakhir itu kita akan banyak datang barang disuplai lagi ya. Jadi yes. soal stok nggak usah takut ya bang. Yes. Ya? Oke okay. semuanya ada teman-teman. Bang Okta bisa kenalin dulu nih kita ada di mana dan Okta sebagai apa ini? Oke. Okay, okay. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Okta Suzuki Ciputat nih Bro Andre. Melayani pemilihan area Jabotabek dan sekitarnya Serang sampai Karawang khususnya mobil Suzuki. Nanti tinggal kontak saya aja aktif 24 jam. Oke okay, teman-teman aktif selalu ya bang ya. Aktif selalu. Nah bro. biar gampang nanti nomor teleponnya berapa bang? 0813 1228 3778 Oke okay, teman-teman nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi teman-teman. Mantap. Nah bicara stok tadi udah clear semuanya aman. Mm -hmm. Bicara promo nih kira-kira di bulan Agustus ini promonya seperti apa aja? Oke okay, seperti biasa nih karena promo kemerdekaan ya. Betul. Kemerdekaan. Kemerdekaan betul. 17 Agustus nanti. Ya. tahun 45, 45. Ah, okay. kita merdeka ya. Betul. Nah, sekarang kita merdeka lagi ini. Merdeka lagi. Pokoknya Maksudnya setiap tahun kita selalu merdeka lah. Selalu merdeka setiap saat kali ya. Setiap saat, setiap do. saat. Nah, itu. khususnya buat orang yang mau beli mobil baru sangat merdeka sekali karena banyak promonya. Banyak promonya. Khususnya mobil belakang ini ya. Kita punya mobil keluarga, mobil All New Ertiga dan Suzuki SL7 yang hybrid bro. Mantap teman-teman katanya ada banyak promonya kayaknya kita bahas satu persatu aja kali Tidak, ya, Bang, ya. katanya sih memang benar Memang benar. Ya udah kita buktiin aja <laughs> ya. kita ya. buktiin Oke, aja. Oke, kita bahas ya. dari R3 Sport ah, okay. Bang. siap. Ini mobil ganteng nih kayak sales CAB ganteng ya kayak Okta dong kayak Okta tawa-tawa kayak youtuber Andre ya ih luar biasa gimana kurusan sekarang bro enggak 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 diet juga. kemarin mantap lah ya enggak 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 Yeay. apa ba batin bro oh batin gak, ya? enggak 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 enggak, enggak, cukup uh, bahagia lah. Bahagia. Cukup bahagia. jadi kemarin Om Andre itu bro gue mau diet nih bro sekarang eh? udah itu mudah-mudahan teman-teman juga cukup bahagia siap, yang bisa beli mobil susu iya kiri, dong itu mantap. pokoknya merdeka kita pokoknya merdeka itu bulan ini siap berarti stok aman ya aman bro stok aman bang kita update harga OTR nih. Kira-kira untuk OTR di bulan Agustus ini seperti apa nih buat Oke, okay, kalau untuk harga All New R3 ini bro ya. Yeah. Yang pertama kita punya tipe GL, oke. Okay. G Hybrid sama spot hybrid bro. Betul? Kalau ditanya harganya paling mula berapa yang GL manual itu harganya 251, Bro. 251. Oke, okay. okay. itu nanti ada diskon lagi istri. Iya, itu yang GL manual ya. Iya, Oke, okay. kalau GX-nya berapa? Kalau GX itu ya mungkin sekitar sampai 10 sampai 15 juta lah oh, Perbedaannya Oke, okay. jadi masih di bawah 300 ya? Masih di bawah Sebagai 300. ratus gambarannya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau Suzuki kan udah terkenal di tempat lain juga diskonnya lumayan mm -hmm. dan kita mainnya ke CAB teman-teman, uh -huh. rajanya potongan rajanya diskon rajanya diskon harganya termurah servisnya cepat ya bang e, iya ya dong oke okay. kira-kira gambaran promonya sampai berapa nih Oke, okay. eh menarik nih. Kalau kalau bas diskonnya agak geli-geli dikit, Wah, Bro. Agak geli geli, <laughs> geli, -geli. Mantap. <laughs> diskonnya kita mulai dari 35 juta, Bro. 35 juta. Yes, bisa case lebih lagi. Yes, Kredit 35 juta bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi, teman-teman. Oke. Okay. Kalau teman-teman ingin buktiin ketemu langsung oh, aja iya, ya. Dong. Pokoknya nanti telepon diskonnya Mas Oktah katanya bisa lebih tuh dari 35. lima. nanti kita udah <laughs> bisikin, Bro. Kalau 35 juta kan udah di tangan tuh. Siap. Kalau udah ketemu bisa jadi jadi dua kali lipat? Oke. Okay. Tiga kali lipat? Eh, uh, pokoknya nanti ada asistennya juga ah, Oke okay, teman-teman Mobilnya nah, nanti ada di Poles-poles pakai Coating-coating gitu bro Pokoknya banyak ya? lah Banyak ya Banyak pokoknya Benefitnya banyak Siap. banget teman-teman Pokoknya terima beres Terima ya. beres Terima beres Tinggal duduk manis aja teman-teman Nah berarti kalau diskon 35 juta kalau harga dari 260 mobil cuma 200 juta kecil ya Iya 200 ratus keren ya bahasanya. Iya 200, 200, 200 juta, juta kecil. kecil Punya R3 Iya dong Itu teman-teman Apa enggak, kita pasin kali ya 200 juta bisa pas Bisa aja kali ya Bisa eh. aja Nah, ya paling nombok gitu yeah. <laughs> pokoknya nanti uh, ketemuan aja teman-teman yeah. siapa tahu bang Okta mau nombokin buat teman-teman kan. uh, siapa tahu ya <laughs> bang bicara yeah. kredit nih oke okay. Seperti apa hitungannya? Kredit itu biasanya bersangkutan dengan DP dan angsuran. Nah itu tuh yang utamanya. Yang ditanya kan. apa nih? Yang ditanya itu DP-nya. DP, DP oke. Okay. DP kalau DP itu sebenarnya kalau dibilang berapa DP minimnya, bahkan sebenarnya bisa DP nol, bro. DP nol bisa. Oke. Okay. Tapi tergantung lagi data. Betul. Biasanya DP nol ini kayak orang yang pernah kredit mobil, oke. Okay. Sudah lunas, oke. Okay. Mau ambil lagi, hmm? itu bisa. Okay. Atau pernah kredit rumah, bisa juga. Oke. Okay. Atau orang yang sudah angsuran berjalan mobilnya juga mau nama. Lagi juga bisa. Oke. Okay. Kesimpulannya adalah kalau mau DP minim kita bisa tanpa DP. Oh oke. Okay. DP, DP 0 bro. juga bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Untuk angsurannya? Nah, angsuran ya. Dengan DP, 0. DP kita udah nggak tanya lagi nih. Udah DP 0 udah Karena clear. Udah ya? clear ya. Betul. Oke. Okay, untuk de angsuran itu kembali lagi ke DP bro, kembali lagi ke karena DP. mereka ini sepasang lah ya. berhubungan ya, berhubungan, oke, suami teman istri teman lah, suami mereka istri, mereka istri kayak sepatu kiri iya, kanan ya, teman <laughs> ya. itu teman-teman, kayak kayak hitam dan putih hitam lah, hitam dan putih e, gitu Hilal, lah. Kayak... Nah untuk angsuran bro, ya. kalau ya tergantung ya, hmm. Kalau usahnya kalian DP nol ya, mungkin angkanya mungkin di atas 5 nanti ya. Iya betul. Kalau kalian yang mau DP-nya lebih murah, hmm. uh, maksudnya angsuran yang lebih murah ya, kalian pasang DP mungkin 30 juta, 50 juta ya, itu bisa 3 jutaan. Oh oke teman-teman, mungkin approvalnya juga bisa lebih cepat. Betul betul. Kalau overpulse mau datang di manapun pun kita overpin up sih. Oh, ini sih sales yang luar biasa teman-teman. Ini nih youtuber yang mantap luar nih. biasa. DP <gat> berapapun data seperti apapun terabas aja ya. Eh, iya dong. Iya dong teman-teman. Enggak juga sih. iya dong, iya dong. Iya dong. harus bisa dong teman-teman. Pokoknya teman. kuncinya kalau teman-teman ingin dibantu datang ke rumah teman-teman sediain minum aja ya. Yes. Air es Oke, okay. sirup ya. Mantap. Mantap teman-teman. Pokoknya nanti terima beres, terima ya. beres. Nah, Bang Ota, kan banyak kebiasaan teman-teman yang sekarang beli mobilnya secara online tuh. Oke. Okay. Kalau mau proses untuk booking fee kira-kira berapa dulu tuh? Oke, okay. sekarang tuh memang zamannya digital ya. Bus. Eh, keren, keren nih kita teman -teman, digital, ya, digital ya, digital. Zamannya YouTube zamannya eh, ya kan? Zamannya uh, okay. Pokoknya udah banyak lah ya. Siap. Sekarang itu sebenarnya beli mobil itu simple Om Andre. Okay. Bukan kayak dulu ya. Hmm. Sekarang itu kalau beli cash apalagi ya, yeah. tinggal kalian transfer aja ke kantor ya. Nanti kita bikinin aja mobil yang sekitar tuing aja, Bro. Betul, temen -temen. Yang ditanya tadi booking fee ya yeah. atau DP ya? Sebenarnya DP itu satu juta pun bisa, Bro. Betul? Kemudian kalau contoh misalkan kalian beli cash misalnya. Okay. Cash itu biasanya DP itu setidaknya 10 juta, Bro. Betul? Cash nah kalau kredit itu satu juta pun bisa Oh oke okay, teman-teman fleksibel ya bang ya fleksibel kira-kira kalau kredit kan mungkin banyak juga teman-teman yang belinya secara kredit nih mm -hmm. estimasi butuh berapa hari nih ya dengan, dengan iuo -E nya lah bro ya Betul istilahnya itu proses segala macamnya itu bro ya yeah. nah, itu mungkin sekitar memakan waktu seminggu lah bro. satu mingguan ya yes. oke okay. karena kan banyak juga data-data yang harus dibantu teman-teman banyak banget kesenian keseniannya iya jargon kita apa yang yang beko kita lurusin nah, ya. nah itu yang lurus ya udah belokin lagi <laughs> <laughs> Gitu teman-teman Jargonnya sama Bang Okta Seperti itu Siap Jadi intinya Bang Okta Siap bantu teman-teman Dengan okay. kesulitan seperti apapun Cerita mm -hmm. dari awal aja siap. ya Siap Itu teman, teman Selain mobil R3 bro hmm? Kita juga punya mobil Kakaknya lah ya Kakaknya apa tuh Apa bro XL7 teman-teman Ini mobilnya bro. Ini warna yang paling gua senang nih Warna Ivory e teman-teman Ivory e Oke Kenapa dia harus Ivory e namanya Kenapa Ivory e ya namanya ya, ya bingung nih Ya lu kan kerja di Suzuki gitu ya Ya mungkin Apa bro Gimana Lu gak ikut training <laughs> ya <Okay. laughs> <laughs> Oke, okay. yeah. ini Suzuki SL7 Hybrid. Alfa warna Ivory Bro Andre. Hybrid Alpha, warna Ivory teman-teman. Warna favorit banget. Nah, kelebihannya per, ada perbedaan harga nggak sih dari setiap warna? Tidak. Nah, itulah lebihnya Suzuki ya. Betul. Biasanya di brand lain itu untuk warna khusus atau warna special edition seperti ini harga beda ya. Betul. Kini kita samain aja. Samain aja teman-teman. Untuk diskon kita samain Berarti aja. Berarti Bang Okta nggak pandang bulu. Suzuki juga nggak pandang warna ya seperti itu. Iya, asal lu keren Mantap, Bro. Nah, untuk harganya XL7 mulai dari berapa Bang Okta? XL7 sama sih. Dengan R3 itu mirip-mirip Bro, hmm? sekitar saya 50-an lah oh, kalau bicara okay. paling murah ya, siap gitu, Hah, 150 dua ratus lima puluh. Oh, dua ratus lima puluh. Itu kalau sananya di DP seratus, kalau di DP seratus jadi harganya seratus lima puluh. Oh, betul gitu. bisa aja. Pintar aja ngeles ya. Sales Dua ratus lima puluh jutaan paling murah, bro. Dua ratus lima puluh jutaan. Titik, tok, 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 tok palu. Sama, berarti OTR-nya nggak beda jauh Tidak ya. beda jauh. Berarti diskon juga harusnya sama dong. Tiga puluh lima juta plus plus Kita dong. Samain aja lah. Samain aja ya. Samain aja teman-teman Belinya sama Bang Okta gas ya Gasken Gasken Agustus ini kalau teman-teman lihat ada acara Gia punya hitungan di tempat lain dengan promo yang luar biasa, telepon Okta aja pasti yep. dijamin paling oh, murah, oh, murah ya, paling murah karena gue hari ini bahagia banget ketemu lo bro <laughs> luar biasa, teman-teman, pokoknya langsung telepon aja, yep. nah, teman-teman bisa dibantu mm -hmm. dan bukan cuman mobil R 3 dan SL7 ya, ya mobil yang ada. lainnya pun bisa, kita ya, punya bang, up, ya? kita punya truk, truk nggak ada kita ya, oh, nggak ada, nggak itu, ada. Itu, <laughs> lain, itu itu server lain, itu udah merek lain ya, <laughs> udah merek lain, pokoknya kita punya fix up, Ignis, Espresso, kita punya Baleno kita Betul? punya, Jimny semuanya kita punya. Oke teman-teman nanti tinggal hubungin Bang Okta aja. <gak> Apabila teman-teman mau jual mobil lama mau trade in biar dibayar langsung sama Bang Okta juga teman-teman. Nah, nanti Oke. donaturnya dia. Siap teman-teman. Wah luar biasa kayak gimana Mudah-mudahan sukses selalu. Siap, 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 <laughs> Wah jadi dilepas nih teman-teman. Mudah-mudahan lancar selalu. Siap. Jualannya juga selalu top. Amin, ya Allah. amin. Teman-teman juga mudah-mudahan strateginya selalu diberikan kelancaran. Buat Dede Utuh. Betul. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.